Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue bakal bikin preset. Ini requestan dari yang order Valeton GP200. Alright, jadi ada yang beli Valeton GP200 merah nih. Sebenarnya ada dua, satu merah, satu hitam. Cuman dia request preset yang sama lah. Jadi dia mau pakai Valeton GP200 ini untuk keperluan gereja gitu, kayak musik-musik gereja, bang, minta bikinin preset dong. Alright, jadi kebanyakan yang request itu adalah ambience-ambience-nya atau delay-delay seperempat, dotted egg, gitu-gitu. Karena kebanyakan sekarang untuk musik-musik gereja sekarang pakai sound-sound kayak gitu ya untuk gitarnya ya. Jadi sound-sound, mungkin kalau teman-teman yang tahu ya, kayak semacam British-British sound gitulah, U2 gitu. Jadi dengan penuh delay dan ambience yang surgawi, asik. Oke, langsung aja kita bikinin. Dan kali ini gue pakai gitar dari Framus. Kenapa gue bikinnya pakai gitar ini? Karena untuk mainin delay-delay yang lebih tebal gitu dan ambience yang lebih berasa, lebih seru sih pakai pickup humbucker sih. Ya, makanya gue pakai gitar dari Framus ini, dan ini ready stock juga di Bang Bong Musik Bekasi. Alright, jadi gue udah masukin preset biasa yang gue bikin. Clean-nya itu seperti ini. Jadi gue mau ngambil basic sound clean-nya itu kayak gini aja. Jadi clean-nya kayak gini. Oke, untuk preset pertama gue tetap kasih clean ini karena kita kan nggak mainin ambient semua ya. Kadang kita butuh clean yang natural, jadi gue masukin clean gue. Dan gua ada drive. Jadi ini drive, clean nomor 1, drive nomor 2, dan nomor 3 gua mau ngasih ambience, tapi basicnya gua pakai clean yang pertama nih, tapi kita kasih ambience-nya. Jadi di Valeton GP200 itu, teman-teman misalnya punya Valeton GP200 juga bisa ikutin preset yang gue bikin sekarang. Kita masukinnya ke delay. Jadi di delay ada yang namanya ambience 1 dan ambience 2. Ambience 1 itu kayak gini soundnya. Sekali lo klik udah enak bro sebenarnya ya, nggak usah diapa-apain udah enak ya. Oke, tapi gua pengen yang lebih umum aja ya. Gua nyalain sign-nya langsung, jadi dia langsung dot seperempat nih, time delay-nya langsung seperempat. Jadi pantulannya. Mix-nya mungkin gua tambahin dikit, gua bikin 40 biar lebih. Jadi delay-nya udah asik banget ya.
nggak usah lo apa-apain, tinggal desain aja, dia udah pakai time-nya udah dot seperempat ya nih. Lebih misalnya ini untuk biasa kan kita main lagu-lagu worship ya seperti ini. Kalau lo di price-nya lo bisa naikin levelnya biar pantulannya lebih kedengeran. Cuman karena kayaknya lebih ke worship aja, penyesuaian nanti kalau lo mau lo levelnya bisa lo naikin. Cuman mixnya kayaknya gua rasa terlalu cukup banyak, mixnya mungkin 30 aja cukup sih biar nggak terlalu lebay ya. Segini cukup kayaknya sih, ambience-nya juga ada dia. Oke, jadi preset, basic presetnya clean-nya kayak gini, dan gua kasih delay, gua rasa udah cukup. Tapi ini yang serunya Valeton GP200 itu ya ada yang namanya control. Control ini kita bisa kasih sedikit drive. Jadi misalnya kalau lo main, apalagi kita main di gereja kan butuh dinamikanya ya, misalnya musiknya lagi naik. Nggak lucu dong kita soundnya cuman begini doang. Gua kasih sedikit drive nanti biar pas dynamicnya naik rasanya kita masih bisa hajar. Jadi gua masukin di sini semacam drive ya, drive tipis aja. Mungkin gua ngambil blues OD kayaknya seru ya. Jadi misalnya cukup, gak usah diapa-apain, itu yang gue suka dari Valeton GP200 juga seperti itu. Jadi saat kita masukin misalnya delay, drive atau apa, kadang bawaannya udah enak, kita gak usah apa-apain, kayaknya udah pas ya, ini yang gue butuhin, sound ini doang gitu, gak usah diapa-apain juga udah asik gitu. Nah tapi supaya kita cleannya tetap dapat, drive tetap dapat, kita ke yang namanya pad setting. Kita tinggal atur aja, tadi kita tambahinnya drive, kita tinggal contreng drive-nya. Jadi, saat mau drive, bisa. Saat mau clean, tetap bisa. Kita tinggal tekan yang namanya control di sini. Dia kayak mode storm lab gitu atau stone box gitu. Jadi, clean-nya kita kasih drive, tinggal tekan. Ini preset yang bisa gua share, dan sekali lagi di sini juga ada tap tempo. Jadi misalnya, "Bang, tapi temponya kalau saat main lebih cepat atau lebih lambat gimana caranya?" Di sini ada tap tempo. Lo tinggal injek aja tap temponya. Jadi dia udah langsung terhubung sama tap tempo. Jadi enggak usah bingung temponya ini enggak jadi tempo yang pasti gitu. Kita udah dapet soundnya, tinggal samain aja temponya. Di sini ada yang namanya tap tempo, lo tinggal injek aja, tinggal kita tap aja langsung aman. Oke, jadi gua save ini dan gua kasih nama worship anjay supaya bisa membedakan worship. Oke, jadi ini preset yang gua bisa share
ke teman-teman yang kemarin order GP200 minta dimasukin sound-sound buat main di gereja ya. Jadi dia beli ini emang untuk keperluan gereja. Tapi nggak cuman hanya pergerejaan doang, men. Kalau lo emang suka soundnya, lo suka ambience-nya, ya bisa pakai gitu. Jadi musik kan nggak ada kotak-kotakin musik gereja pakai ini semua bisa lo pakai, bro. Dan yang terakhir, gue kasih sound ini untuk drive yang lebih panjang ya, atau drive yang lebih sadis. Nomor 4. Jadi kita preview dikit untuk preset satunya clean. Ini universal, lo bisa mainin kalau musik-musik yang nggak perlu ambient. Nah, ini drive-nya. Ini nomor 3 adalah ambience. Nah, di sini juga ada kontrolnya, lo bisa atur. Lo mau clear atau lo mau drive. Nomor terakhirnya. Ini sound lebih gahar. Alright, jadi segitu dulu setting preset Valeton GP200 untuk keperluan worship. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang order Valeton GP200 ini. Dan buat teman-teman yang, wih seru nih, kayaknya di gereja gue mau pakai efek ini aja deh. Lo bisa order di Bangbo Musik Bekasi, langsung include, gue masukin preset yang gue buat. Jadi settingnya simple, tapi basic soundnya karena ini preset gue, jadi kita lebih gampang nyarinya. Basic M-nya, basic kabinetnya, semuanya udah kopian dari preset gue gitu. Kita cuma nambahin delay doang. Alright, thank you sekali lagi buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar gitar atau perefekan apapun itu, tinggal komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Sekali lagi, thank you bro.